Selamat sore teman-teman, salam jumpa lagi. Saat ini saya lagi menyusuri jalan arteri yang ada di tepi pantai kota Mamuju, Sulawesi Barat. Teman-teman, saat ini saya lagi jalan-jalan sore. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Demikian juga saya sendiri, semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, senja ini atau menjelang maghrib, teman-teman, saya melakukan jalan-jalan sambil melihat pemandangan di sekitar pantai kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kota Mamuju cukup indah, teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang berkunjung ke Sulawesi Barat, tepatnya di Kota Mamuju. Ini saya bisa mengabarkan buat teman-teman, beginilah keadaan kota tercinta, Kota Manakara Mamuju, yang sempat setahun yang lalu diterpa gempa, teman-teman ya, dan sekarang perlahan-lahan kota Mamuju mulai bangkit dari guncangan gempa yang begitu dahsyat setahun yang lalu. Teman-teman bisa melihat pemandangan pantai yang begitu indah, nampak dari kejauhan gunung-gunung atau bukit yang ada di sekitar kota Mamuju. Teman-teman, senja ini cuaca cukup mendukung buat saya jalan-jalan mengitari pemandangan yang indah. Yang nampak itu adalah salah satu pulau atau namanya Pulau Karampuang, teman-teman. Itu letaknya di depan kota Mamuju atau kota Manakara, Provinsi Sulawesi Barat. Ini merupakan satu-satunya jalan arteri yang ada di kota Mamuju atau biasa disebut jalan tol. Kalau di Mamuju, orang menyebut jalan arteri, teman-teman ya. Jadi sepanjang jalan, ini jalan arteri ini jalan melingkar ya, berada di tepi pantai yang ada di kota Mamuju. Teman-teman, saya akan terus melakukan perjalanan sampai di ujung jalan ini, teman-teman ya. Di ujung jalan arteri ini saya terus melakukan perjalanan dengan menaiki kendaraan sambil jalan-jalan sore atau senja hari menjelang maghrib. Di sini banyak anak-anak muda, teman-teman, yang duduk-duduk di pinggir pantai sambil makan-makan bakso, teman-teman ya. Di sini cukup indah untuk memandang laut. Nah, ini banyak anak-anak muda duduk-duduk di pinggir pantai
sambil memandangi laut yang luas, teman-teman ya, menghilangkan penat. Sudah seharian bekerja, sekarang tinggal menikmati pemandangan pantai kota Manakara, Mamuju. Nampak jelas di depan itu Pulau Karampuang yang ada di depan kota Mamuju, teman-teman. Saya berharap teman-teman di lain waktu atau kesempatan bisa berkunjung ke kota Mamuju di Sulawesi Barat, karena tempatnya cukup indah teman-teman ya, yang suka traveling, jalan-jalan, ya tidak ada salahnya teman-teman datang berkunjung ke Sulawesi Barat. Yang nampak gedung yang di sana itu teman-teman, itu adalah salah satu fasilitas hotel. Itu namanya Hotel Malio teman-teman ya, salah satu hotel terbesar di Kota Mamuju yang terletak di pinggir pantai teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Kota Mamuju, welcome. Selamat datang di Kota Mamuju teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, hotelnya cukup besar, kurang lebih ini 150 kamar, teman-teman ya. Jadi yang suka jalan-jalan, nanti sarana cukup lengkap, teman-teman ya. Teman-teman, sampai di sini dulu saya mengabarkan buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat biar saya tetap semangat mengabarkan dan membuat video. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.